Korem 162 Wirabakti dalam waktu dekat akan membuka turnamen kejuaraan tenis junior Akademi Wirabakti. Kejuaraan tenis junior Akademi Wirabakti diadakan untuk mencetak petenis-petenis handal berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Kejutaan para perwira TNI akan tenis terwujud dengan terbentuknya Wirabakti Tenis yang diresmikan dan Rem 162 Wirabakti Kolonel Infanteri Haji Farid Ma'ruf MA beberapa waktu yang lalu. Wirabakti Tenis Akademi ini berada di Mataram, Nusa Tenggara Barat yang berposisinya di Asrama Gebang. Mempunyai pelatih sekitar 12 orang terdiri dari anggota Jasrem Korem 162 Wirabakti. Wirabakti Tenis Akademi ini dibentuk oleh Jasrem sendiri di bawah naungan Korem 162 Wirabakti. Kemudian Wirabakti Tenis Akademi ini didukung oleh pelatih dari Jakarta atau pelatih yang bertaraf nasional maupun internasional yaitu Ibu Erni Susanti. Saya bangga Jasrem 162 Wirabakti memiliki inisiatif untuk membentuk Wirabakti Tenis Akademi yang tujuannya mencetak atlet-atlet tenis profesional dari NTB yang siap berlaga di ajang nasional maupun internasional. Majulah Jasrem 162 Wirabakti, banggalah menjadi anak-anak Nusa Tenggara Barat. Wirabakti! Kejuaraan Tenis Junior Akademi Wirabakti rencananya akan digelar pada tanggal 24 hingga 25 Desember mendatang dan akan dilaksanakan di lapangan tenis Gebang Mataram. Diharapkan para petenis yang lahir dari kejuaraan ini bisa menjadi atlet yang bisa mengharumkan nama Nusa Tenggara Barat di kancah nasional maupun internasional. Para petenis yang berprestasi nantinya akan direkomendasikan untuk masuk dalam organisasi TNI, baik menjadi seorang koat maupun menjadi seorang prajurit. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, KTV.